jadi setan. Di antara action dan cut, lantunan dari bahasanya, hal baru atau unik apakah yang kamu temukan dalam proyek film Sewudino? Hai, aku Givina, aku sebagai Erna di film Sewudino, and welcome to Inside MD. Hal unik ya? Hal baru. Jadi setan? Belum, karena gue tipe aktor yang apapun yang terjadi pas di antara action dan cut, disitulah gue baru menemukan. Ritual yang dilakukan. Sepertinya baru ketemu kali ini saya ada ritual semacam begitu. Seseorang kena pengaruh santet, kemudian harus dibasuh dengan air kembang tujuh rupa dengan ritual-ritual yang rutin. Ini buat saya baru, apalagi dimasukin dalam keranda ya. Ini sesuatu yang unik buat saya, unik. Tapi juga kemungkinan ada ritual semacam begini, kemungkinan ada. Karena apa? Orang bisa menulis tentu hasil dari riset dan pengalaman. Dan kita kaya sekali nih, Indonesia kaya sekali dengan hal semacam itu. Oh, jadi simulasi orang mati, ya kan, di keranda. Itu jadi nginget, astagfirullahaladzim, inget mati gitu. Belajar dialek dan bahasa Jawa Timur. Aku belajar bahasa Jawa, Jawa Timur lebih tepatnya. Itu aku benar-benar belajar dari nol, aku belajar kosakata-kosakatanya, aku belajar pelantunan dari bahasanya, aku benar-benar di awal workshop tuh berusaha setiap hari menggunakan bahasa Jawa Timur supaya aku lebih terbiasa. Itu seru banget sih buat aku karena pengalaman baru. Sebenarnya dari orang-orang yang ada di produksi ini sendiri sih yang unik, karena ini kali pertamanya aku bertemu mereka semua dan ternyata mereka semua sangat asik, terus orangnya sangat berbeda-beda, jadi seru aja gitu kerja di lingkungan ini. Bekerja sama dengan aktor-aktor yang juga luar biasa yang aku belum pernah ketemu sebelumnya, itu sih hal-hal seru yang baru banget buat aku. Pastinya ketika masuk di satu proyek baru, banyak hal baru yang dipelajarin gitu. Entah itu dari tim produksinya, dari pemain lain, dari cerita itu sendiri gitu. Jadi selalu menyenangkan sih, kita bekerja sama lingkungan yang baru gitu. Meskipun sama MD ini bukan pertama ya, tapi sama Mas Kimo dan timnya juga banyak yang baru pertama kali kerja bareng.